Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih dekat korang yang sudi bersama-sama sekali lagi dengan The Rush Top Sembang Jasran. So pada kali ini aku nak review satu kasut bajet. Satu kasut bajet bawah daripada RM1. So sebelum itu kita roll intro dulu. Right? So okay guys, pada hari ini aku telah diberikan satu kasut dari Line 7. So terima kasih kepada Line 7 Malaysia sebab memberikan support kepada The Rush. Dan satu kasut ini kita berikan review secara ikhlas dan tidak berlaku apa-apa bias terhadap brand inilah. Alright. Line 7 asal daripada France yang merupakan cawangan di Malaysia. Dan kasut brand ni telah lama bertapak sebenarnya semenjak 1980-an lagi. Dan aku ingat lagi zaman dulu-dulu diorang banyak mencuburi bidang bola sepak dan kemudian badminton, tetapi running aku rasa jarang-jarang sekali dengar diorang buat kasut run. So this is one of diorang punya keluaran untuk running shoe yang baik pada aku dengan bajet yang murah, iaitu RM99.90. Ataupun kalau korang rajin tengok dekat dalam website dalam internet, korang boleh dapat bargain lagi lah untuk kasut ni. Okay, model yang diberikan adalah S2526, merupakan satu kasut running shoe bajet model. Aku telah menggunakan kasut ni dan telah berlari sejauh lebih kurang baru 50K aku rasa, 50km. Dan kita start dengan upper dia lah. So untuk upper kasut ini, dia nampak macam atas ini merupakan knit, tetapi dia bukan pure knit lah. Artinya kalau korang tengok dekat belah dalam ni, dia heavily padded, sangat tebal, dan aku suka sangat comfort dengan kaki. Akan tetapi bila terlalu tebal, aku dapat rasakan seperti oven bila aku berlari panas. Jadi kalau siapa-siapa yang nak beli kasut ni, korang pakailah stokin nipis sebab dari sudut pengudaraan dia tidak berapa bagus lah di peringkat atas knit upper yang diberikan oleh Line 7 ini. Tang dia bukanlah dipanggil gosseted, tang dia asing daripada dia punya material upper. Dan kemudian kalau korang tengok dekat belakang, heel counter dia sangat keras. Even kalau kau nak tekan, nak bengkokkan dia pun tak boleh. So dia sangat memberikan lockdown. Aku dapat rasakan bila aku masukkan kaki, tidak berlaku apa-apa heel slippage berlaku daripada kasut inilah. Okey, untuk tali yang dibekalkan adalah tali bulat, bukan flat lace. Aku lebih suka dengan flat lace sebab tali bulat ni pada aku senang terbuka. Memandangkan kasut ni pun, dia tidak ada lubang ekstra untuk buat runner's knot. So korang kena buat double knot lah. Okay, dia tak boleh buat runner's knot kat atas ni. Aku suka as usual ada pull tab untuk memudahkan korang menyerong kasut. Dari segi fitting, true to size, artinya aku US 9, pakai US 9. Masalahnya dia tak ada 0.5. okay, untuk kasut yang ni artinya lepas US 9 terus naik US 10, dia tak ada 9.5, so too bad.
dan dia tidak ada option untuk kaki kembang. So tapi walau bagaimanapun untuk toe room dia aku rasa okey, tidak terlalu tirus. Kaki rasa bergerak-gerak dan tidak memberikan apa-apa geseran kepada aku punya kedua-dua jari-jari kaki di sebelah kiri dan kanan inilah. Midsole sekarang ni. Midsole satu benda yang surprise bagi aku. Walaupun kasut ni bajet bawah RM100, tetapi aku dapat rasakan ia mempunyai satu EVA foam yang baik yang menyerap hentakan apabila korang berlari. Akan tetapi aku tidak dapat rasakan push off yang terdapat pada EVA. Biasalah EVA foam, there is nothing yang menarik untuk memberikan satu push off ke depan. So it's a good impact protection, akan tetapi snappy tak ada, springy tak ada sangat lah. But I am surprised dengan harga bawah 100 you boleh dapat satu cushioning yang baik seperti yang terdapat dalam model 2526 ini. So kita pergi kepada tapak. Okay, tapak kasut S2526 ini, masalahnya baru pakai berapa kilo, korang boleh nampak depan ni dah mula nipis. Jadi itulah rubber yang digunakan untuk melapik outsole ataupun melapik insole-nya tidak begitu baik dan aku rasa tidak dapat bertahan lama. So what do you expect kan, kau beli kasut dengan harga yang macam ini. Dari segi grip tak ada masalah, aku telah berjalan di atas permukaan yang licin dan ia dapat it gets the job done secara baik dan tidak ada orang kata apa terlalu teruk sangatlah gripping dia. Okay, gripping dia bagus. Okay, berat kasut ni adalah 276 gram bagi saiz US 9. So pada aku okay, memang berat tetapi dia tidak terlalu berat, more than 300 gram, which is okay for your daily trainers lah. Okay, untuk siapakah pengguna kepada kasut ni? Pengguna kasut ini adalah orang yang mempunyai neutral foot, high arch, dan kerana ia bukanlah stability shoe, kalau korang buat bend test depan dia okey, kiri dan kanan okey, tak ada apa-apa. So it's a flexible shoe for a neutral runner. So kesimpulannya, kasut ini merupakan satu kasut bajet yang boleh korang gunakan sebagai daily training lah. Okey, artinya kalau korang tak nak pening-pening kepala, you are a beginner dan tidak mahu membelanjakan duit yang lebih daripada RM100, dan korang nak kasut ini bertahan lama, so this is the shoe. Okay, model S2526 daripada line 7 ini boleh dijadikan sebagai korang punya kasut budget daily training lah. Pro bagi kasut ni ialah penyerap hentakan yang baik. Aku dapat rasakan kaki aku berasa lembut dekat dalam tu, such a comfort. Lockdown dia bagus. Comfort yang diberikan, aku rasa kaki aku okey, tidak sakit-sakit, lutut tak sakit-sakit apabila berlari pada jarak 10 km ataupun lebih. So itulah dia yang aku dapat buatkan kesimpulan untuk kasut Line 7 ni. Kalau korang beginner, tak nak pening-pening kepala, kau cari je S2526, try cari dekat www.line7.com.my, korang carilah kat situ. So as usual, aku memerlukan korang punya like, subscribe dan tekan button loceng tu untuk memberi sokongan kepada The Rush dan untuk aku notify kalau ada episod yang akan datang yang kita akan publish lagi. Sebelum tu aku nak umumkan bahawa The Rush akan memberikan hadiah percuma kepada subscriber bertuah as usual. It can be anything. So jangan lupa subscribe kepada The Rush, dan pemenang akan dipilih selepas 30 hari bulan 6 tahun ini. So jumpa lagi dalam next episode The Rush Stop Sembang Jasran. Bye bye.